Kepolisian Resor Sorong Kota berikan dukungannya terhadap upaya pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19, khususnya terkait persyaratan keberangkatan penumpang pada jasa transportasi laut Pelni. Hal tersebut secara prosedural dilakukan guna mendukung upaya pemerintah daerah dalam meminimalisir angka penyebaran COVID-19 di Kota Sorong. Selama pandemi COVID ini, jadi kita backup dari Satgas, kemudian terhadap penumpang-penumpang yang naik, kita juga akan bantu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan rapid, ya. Nah, seperti aturan yang berlaku sekarang, jadi kalau misalkan keluar dari Sorong, dia mutlak harus menggunakan rapid antigen. Sehingga kalau misalkan diketemukan ada calon penumpang yang menggunakan rapid antibody, itu juga tidak diperkenankan untuk naik. Karena memang ada, seperti yang ke Jayapura, itu ada informasi dari Pelni, ada surat dari Jayapura yang mengharuskan penumpang asal dari Sorong harus menggunakan rapid antigen. Kalau terhadap penumpang yang turun, memang itu biasa kita akan tidak lakukan pemeriksaan di situ. Khusus untuk yang naik-naik saja yang kita bantu backup. Anggrini Sumbung, CWM Channel.